Halo semuanya, di video kali ini cara split screen ataupun layar belah pada HP Samsung. Untuk split screen atau layar belah di HP Samsung caranya cukup mudah. Jadi caranya di sini kita buka dulu pada pengaturan di HP Samsung. Kemudian teman-teman cari fitur lanjutan. Kemudian tekan multi jendela. Di sini kita aktifkan ada dua, usap untuk layar terpisah dan layar penuh dalam tampilan layar terpisah aktif kedua ini, ya. Kalau sudah, tekan kembali. Jadi, sebagai contoh seperti ini, ya. Kita akan coba membuka aplikasi YouTube. Misalnya, teman-teman, ya, buka YouTube. Nah, misalnya kayak gini, kita juga bisa membuka. TikTok lagi ya ataupun nih membelah layarnya. Jadi caranya sudah seperti ini, teman-teman usap da dua jari dari bawah ini ke atas ya kayak kayak gini. Teman-temannya bisa teman-teman lihat dari dua jari ini usap ke atas. Nah nanti dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah di sini teman-teman pilih aplikasi kedua yang ingin teman-teman buka. Jadi misalnya TikTok deh. Jadi kita kalau sudah seperti ini sudah berhasil mengaktifkan split screen ataupun layar belah. Nah jadi kayak gini ya. Kalau ingin mengubah ke aplikasi lain ini tarik ke bawah. Kemudian kita usap lagi dua jari ke sini. Kemudian kita akan coba misalnya buka WA gitu ya kan. Jadi kita sambil chat sambil nonton kayak gini. Nah itu juga bisa. Jadi kalau misalnya kita ingin full screen WA ini kita tekan di tengah. Usap ke atas. Oh sorry salah. Dari sini ya. Kita akan coba ah kayak gini. Nah, maka dia akan full YouTube ya ataupun sebaliknya. Misalnya kita ingin full TikTok. Jadi caranya dari TikTok ini geser ke atas. Nah, kayak gini. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, okay, semoga tips singkat ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba saja split screen pada HP Samsung yang teman-teman gunakan.